Oke guys, kembali lagi ya bersama saya. Oke, jadi di video kali ini kita solo ranked lagi ya guys. Kali ini kita udah sampai mythic ya. Tapi ini kita ngelawan Lancelot, ada CC juga ya. Ini CC dari awal dia muncul itu udah laku terus guys. Sampai sekarang itu kalau nggak di ban ya pasti di pick ya. Oke, kali ini kita akan ngebantai lagi ya guys. Kita ngelawan Hyperlancer guys. Lancelot ini wah, dia itu lincah ya guys, ngilang-ngilang gitu ya. Oke, seperti biasa kita mulai dari buff biru dulu ya. Oke, musuhnya nggak ngerusuh ya ini. Musuhnya tanknya Uranus guys, jarang ya tank Uranus, biasanya Uranus itu di XP ya, sekarang udah jarang ya guys Uranus tank ya. Oke, dapat kita ya guys. Oke, kita untung ya kali ini. Oke, kita langsung ke bawah dulu ya guys, ambil buff merah dulu guys. Nah itu di atas sudah ramai itu. Oke, bentar kita cari level 4 dulu ya guys. TW ini turtle-nya di bawah ya, kita mau ke atas itu nanggung guys. Kita sampai atas turtle-nya udah muncul nanti ya. Bentar ya, ini coba kita, duh MM kita tewas lagi sama Lancer. Oke, sabar dulu ya guys. Kita harus bales ya, kita usahain dapat ini Hanabi guys. Bentar, bisa nggak ya kita lock Hanabinya guys. Wah, dia larinya ke situ lagi. Bentar, mundur dulu. Lancernya datang guys. Wah, lari. Wudik lagi. Set anjay. Kita gocek ya guys. Nice, lancernya tewas sendiri. Oke, karena di sini lancernya tewas, ini kesempatan kita buat turtle ya guys. Tapi kita ambil buff biru dulu ya. Kita ambil yang pasti dulu guys, soalnya kalau ke turtle langsung belum tentu dapat ya, soalnya nanti lancernya pasti nyusul guys. Oke, nggak ada yang bukain ini ya btw, susah ini kalau nggak dibukain ini. Duh, udah pada nart lagi. Ntar simpan ratri ya, bukain dong. Wah, ding lagi tuh. Anjir. Nggak ada yang bukain ya. Oke, nggak apa-apa, kita sabar dulu ya guys. Kita langsung farming ke atas ya, bantuin MM kita ya. Soalnya di sini rame. Nice, sakit kali. Oke, dapat godnya nggak apa-apa, kita cuma dapat asisnya aja ya. Wah, ini lensnya datang nih. Oke, untuk item pertama Genius One ya guys, kita udah jadi Genius One nya. Wah, ini di atas itu war terus guys, tuh rame terus ya di atas ya. Ntar kita sambil buff guys.
di atas semua ini. Ntar kita langsung pakai retrinya ya, nanti turtle-nya siap, retri kita juga siap ya guys. Jangan dihemat-hemat ya retrinya, biar farming kita cepet guys. Nah ini harusnya dibukain lah, Mas Ahli suruh buka lagi, nanti ditutup lagi tuh sama tadi sama Sisi ya, gak bisa masuk tadi. Oke, wah lensinya di situ ternyata, wah sekarat itu. Kita harus pancing skill 2 nya dulu ya guys, kalau skill 2 nya lensa belum dipakai nanti ultinya kita bisa dihindari ya, kalau mau meledak pasti dia skill 2 nanti damage-nya nggak masuk guys. Wah oke, ini Uranus ini sekarat semua ini guys. Ntar kita nggak ada ulti juga ya. Nice, dapet ya. Turtle dapet, lancernya dapet. Nice. Oke, kita langsung ambil buff merahnya ya. Kalau Harley ngelawan Lancer itu, usahakan lancernya udah skill 2 dulu guys. Soalnya skill 2 nya Lancer itu bisa buat ngindarin ultinya Harley ya. Ingat ya guys, buat yang user Harley pemula-pemula itu ya, kalau ngelawan Lancer itu pancing skill 2 nya dulu ya, biar keluar. Kalau udah keluar baru kita combo ya guys. Oke, Uranusnya sekarat guys. Wah ini nice. Wah ini gordnya ini KS mulu ya guys, nggak perlu di assist tadi udah bisa loh padahal. Cyclopnya kan lembek ya. Oke, udah sepel ya Uranusnya. Kita nggak ada ulti guys. Tewas sih. Wah dikit lagi loh. Tuh satu kali lagi tewas itu. Wah gak dapet ya Uranusnya. Oke kita biarin lepas. Malah setor nyawa dia guys. Aneh. Anjir. Udah dibiarin lolos malah setor nyawa dia. Jelas bocor lah sama Harley ya, dia belum pakai magic defense pasti ya. Oke, untuk item selanjutnya kita bikin lightning transition ya guys. BTW ini kita udah jadi ya. Oke, habis itu ke glowing one guys. Ini biar sakit ya. Glowing One itu pasifnya itu dia menimbulkan efek terbakar ya guys. Kalau habis ngombe itu pasti darahnya musuh berkurang lagi ya. Wah udah skill 2 tadi. Wih bentar, kita nggak mau incer lensa, kita selamatin mid dulu ya. Oke, Cyclops-nya ke situ. Wah di situ ternyata Cyclops, tapi kita ada skill 2 ya. Nah Cyclopsnya udah kepancing ulti guys. Wah ini Uranus tewas sih. Aduh udah keras sekali tuh guys. Udah beli magic defense dia pasti ya. Kalau musuhnya udah beli magic defense kayak Athanasil atau enggak Radiant Armor itu, kita harus respect ya guys, beli Divine Glove ya. Tapi kali ini kita nggak mau incer tank ya, kita incer yang
Nice, double kill ya oleh seorang Harley, guys. Kita nggak mau respect ke Uranus dulu ya, dia udah beli magic defense. Yang penting kita ke MM nya musuh dulu, atau kalau nggak ke maginya ya. Wah, ini bocor sih. Ya, oke, nice, unstoppable ya, guys. Oke, glowing one udah jadi ya. Habis itu ke divine glove, guys. Srot. Bocor, guys. Dor, mantap. Spellnya keluar juga ya. Udah keluar spell, tewas lagi. Ngeri, Cici itu termasuk hero yang ya agak keras ya, guys, soalnya dia fighter, guys. Gitu kalau MM atau mage itu. Wah, ini Lance ini. Tunggu dia skill 2. Oke, langsung kita nyangkut lagi, anjay. Wah, ini. Langsung tewas, guys. Ngeri ya. Enggak ada satu detik ya, seret. Langsung tewas ya. Dan bagusnya Harley itu dia bisa kabur lagi, guys. Kalau udah ngekombo itu beda, kalau sama Saber itu beda ya. Saber kalau udah ngekombo itu mau kabur itu susah ya. Soalnya itu pedesnya cuma deket ya, nggak jauh, nggak lincah ya, beda kalau Harley ya. Oke, ini lanjutnya. Aduh, kira tri, guys, skill satunya nggak masuk tadi, nggak masuk semua ya, guys, tapi kita tetap tewas ya. Itu lanjutnya. Kemana tadi sisi? Divine Glove udah jadi. Ngeri, guys. Anjir, udah pakai spell dia ya. Masih ada spell maksudnya, guys. Dan dia kayaknya beli itu Athena ya, soalnya dia ada lingkaran ungu, guys. Kalau beli Athena itu biasanya ada lingkaran ungu ya, guys. Athena seal. Udah nggak bisa tembus lagi ya kalau udah beli itu. Tapi nggak apa-apa ya, guys, yang penting kita objektif dulu ya. Ntar sabar dulu, jangan sampai mati ya. Tewas kode. Ya, kita main hati-hati ya, yang penting kita win, guys. Syukur-syukur dapat MVP ya, jangan sampai tewas ya, guys. Oke, nice. Bisa end sih ini, bisa nggak ya? NFP belum hidup sih. Aduh, ini sisi, wah, nggak masuk semua, guys, skill satunya ya, cuma masuk dikit ya, jadinya nggak sakit, guys. Kalau skill satunya masuk semua, nanti ultinya pas meledak itu damage-nya tinggi ya, guys. Nah, untuk di late game kayak gini, jual itu ya, jenis wound ganti holy crystal ya, guys. Wah, dia masih ada spell ya, pakai spell Aegis ya, guys. Tahu dia nge-counter Harley ternyata. Spell Aegis itu nambahin darah ya, sama darah putih ya, dikit. Putih kita buat kita simpen ya, buat ke MM atau kalau enggak ini mage ya. Oke, lanjut, udah skill 2. Sekarang apa, guys? Oke, tewas ya. Sakit kali ya. Wah, ini bisa end ini, guys.
Aduh, sinyalku merah lagi. Oh, nice. Double kill kah? Wah, enggak ya. Oke, kita langsung end aja ya. Oke, auto win ya, guys, tanpa mati sekalipun ya. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Bila kalian suka, kalian bisa bantu subscribe ya, guys. Nah, kita udah mythic bintang 19 ya, guys. Wah, MVP ya. Wah, coklat semua, anjir. Oke, bye.